ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul di tempat ini tidak kurang suatu apapun juga. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Pertama, alhamdulillah Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang tadi pagi telah menerima penghargaan, telah meraih predikat WBK, Wilayah Bebas dari Korupsi dari Menpan RB tahun 2020. Dari 752 satker ya untuk tahun ini yang masuk WBK, salah satunya Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang berhasil meraih predikat tersebut. Mohon doa dari teman-teman semua, teman media, mohon dukungannya, support agar kami dapat bekerja dengan baik dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya Kota Tanjung Pinang. Itu pun juga tidak luput dari support ya dari teman-teman media semua. Dan dalam kesempatan ini pun juga saya minta tetap dukungan dari teman-teman semua. Selanjutnya, saya akan menyampaikan berkaitan dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi PPHTB Kota Tanjung Pinang. Bahwa berdasarkan penyidikan yang telah dilakukan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, berupa alat bukti yang sudah diperoleh, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, serta beberapa surat dan dokumen, tim telah menyimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dalam penerimaan daerah berupa biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan Kota Tanjung Pinang tahun 2018 sampai dengan September 2019. Yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau keuangan daerah Kota Tanjung Pinang sebesar 3.033.992.375 rupiah. Hal tersebut berdasarkan laporan hasil audit yang dilakukan oleh BPKP perwakilan Provinsi Kepri. Berdasarkan alat bukti tersebut, tim penyidik telah menetapkan seorang tersangka yang berinisial YR dan yang bersangkutan adalah seorang ASN yang bekerja di Pemko Tanjung Pinang. Sebelumnya, saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan semua dan kepada publik karena dalam penyidikan ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya, hampir 1 tahun, dan teman-teman media juga sudah berulang kali sering menanyakan kepada saya, Bu, kapan ininya, bagaimana kelanjutannya sekarang. Nah, insya Allah perkara ini berjalan terus dan hari ini sudah kita sampaikan bahwa sudah ditetapkan seorang tersangka. Lamanya penyidikan itu dikarenakan beberapa faktor, yaitu kondisi saat ini pandemi COVID-19 yang menerpa kita semua, sehingga banyak proses pemeriksaan saksi tidak bisa dilakukan dengan alasan keselamatan dan kesehatan. Tim penyidik serta para saksi akan memberikan keterangan. Oleh karena itu, maka tim penyidik membutuhkan beberapa pendekatan agar para saksi, khususnya yang berada di luar Kota Tanjung Pinang, bahkan di luar Provinsi Kepri, bersedia untuk memberikan keterangannya. Tapi alhamdulillah, setelah melalui beberapa rangkaian proses, tim penyidik bisa segera menuntaskan proses penyidikannya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media dan masyarakat Kota Tanjung Pinang yang mendukung kegiatan penegakan hukum di Kota Tanjung Pinang yang kita cintai ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Untuk penahanan sementara belum kita lakukan karena terkait dengan
SOP di rutan ya, di rutan ya, tidak akan memberikan apa izin penahanan yang lama, jadi kita tidak bisa menahan lama. Jadi selama proses penyidikan mungkin nanti kita lihat perkembangan ya. Terus apa tadi tersangka ya, terkait tersangka selama sampai saat ini ya, masih satu orang, tapi tidak menutup kemungkinan dalam pengembangan nanti berjalan atau di persidangan ada penambahan tersangka lain, tapi sementara baru satu ya. Bu, untuk mengundur sendiri bagaimana Bu? Modus modusnya itu terkait teknis ya, mungkin Pak Kasifisus bisa menjelaskan karena beliau yang menangani langsung. Terima kasih.